Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Angga Otomotif. Kali ini saya akan membahas yaitu cara menguras tempat oli samping RX series. Nah, ini tempat oli sampingnya ya. Nah, yang pertama jika ada tutupnya di sini covernya bisa kalian lepaskan ya. Nah, ini sudah terlepas. Kemudian siapkan wadah ya atau tempat olinya ini untuk menampung sisa oli yang di sini ya. Oke ya, langsung saja kita kuras tempat olinya. Nah, ini ya, untuk caranya tinggal kalian tarik saja ya. Nah, tinggal ditarik sini. Nah, ini sudah terlepas seperti ini ya. Nah, di sini untuk oli sampingnya masih sedikit ya, ini ya. Nah, ini mau saya kuras. Bisa buka tutupnya ya, seperti ini. Nah, ini tempat yang tadi ya, kita sudah siapkan. Tinggal olinya kita tuangkan seperti ini ya. Oke ya, ini oli sampingnya sudah saya kuras. Nah, bisa kalian lihat ya, di dalam sudah kosong. Iya. Oke ya, tinggal kita bersihkan tempat oli sampingnya. Oke ya, tujuan saya menguras tempat oli samping ini ya. Tujuannya karena saya mau mengganti oli sampingnya menggunakan produk yang lain ya. Ini ya, seperti ini ya. Untuk yang tadi oli sampingnya menggunakan merek seperti ini ya. Nah, ini jadi saya kuras ini tempat oli sampingnya karena mau saya ganti menggunakan oli samping merek lain ya. Seperti ini ya. Oke ya, mungkin hanya itu saja cara menguras tempat oli samping ya. Seperti itu ya, sangat mudah sekali. Tinggal kalian lepaskan cover penutupnya di sini ya, yang di sini. Kemudian tinggal ambil tempat oli sampingnya. Tinggal lepaskan ya, seperti ini ya. Tinggal siapkan wadah seperti tadi, tinggal dituangkan. Oke ya, sekian pembahasan kali ini yaitu tentang cara menguras tempat oli samping RX series. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.